gini atuh, Neng Gelis. Aduh, kasih. Kasih. Mana kasih, ada enggak? Dapat enggak kasihnya mana? Enggak ketemu, Bu. Ah, kita udah nyari ke sudut manapun juga tidak ada, Bu. Ampun kasih, di mana sih? Mana-mana nggak ada bang ini teh. Kasih! Lo mesti bertanggung jawab lo. Mana anak gue? Kasih. Iwan. Iya, Pak. Jelaskan. Lu satu-satunya orang yang belum gua tanya. Iya, Pak. Pada saat anak gue main-main petak umpet, lu liatnya di mana dia? Di mana dia mainnya? Hah? Lu jawab jujur. Seingat saya, dia lari ke arah garasi, Pak. Setelah itu saya nggak ngeliat lagi, Pak. Pak Iwan di garasi ngapain aja? Seperti biasa, Pak. Bersihin mobil. Setelah itu saya dipanggil Bapak. Berarti nih anak lu umpetin di garasi. Hah? Ngaku lu! Saya tidak tahu apa-apa. Hah? Gua gak percaya omongan lu. Ayo cepetan bang, bergerak bang, ayo! Iya! Lu cari tempat lain, gua cari di garasi. Jalan! Hei! Coba, lu buka mobil. Iya, Pak. Iya, Pak. Buka! Iya, Pak. Yang belakang! Iya, Pak. Gak ada, Pak. Tadi lu bilang habis buka bagasi. Iya, Pak. Lu buka bagasinya. Iya, Pak. Kasih! Kasih! Ya apa bisa begini? Makasih bang, angkat bang! Ya Allah, kasih! Allah Akbar bang! Pak Kedam! Pak Kedam! Pak Kedam! Mas, mas, mas! Neng, kasih denger babi gak Neng? Kasih! Kasih, bangun ininya, Kasih, bangun. Bibi, ambil minyak kayu putih sama air putih. Iya, Pak. Kasih denger babi, Neng. Ini babi, Neng. Pak, Kasih bakalan sadar kan, Pak? Iya, gak apa-apa, Kasih. Bangun, Kasih. Ininya, Kasih, bangun. Ini babi. Ibu, minyak kayu putih saya sama air minumnya. Lu tadi ngomong, lu kagak lihat apa-apa di garasi. Hah? Buktinya, ini anak ada di bagasi. Berarti lu yang masukin dia ke bagasi. Iya kan? Ngaku lu! Saya memang gak tahu apa-apa, Pak. Udah! Jangan pada ribut! Lihat ini kasih bagaimana ini, Bang Kasih! Bang, bawa Kasih ke rumah sakit, Bang. Saya takut Bang Kasih gak bangun-bangun. Kita kagak bangun-bangun, Pak. Apa? Copot, Neng. Sama, kakinya udah pada lemes banget, khawatir sama lu, Neng. Lu masih beruntung.
si Kasi sadar, terus dia kagak ngapa-ngapa. Kalau sampai si Kasi kenapa-napa, lu bakaran gue. Babe. Babe. Iya, Neng. Babe, jangan marah sama Om Surya. Ini bukan salah Om Surya. Ini salah Kasi. Kasi yang masuk ke mobil sendiri. Tapi Kasi nggak tahu kenapa pintu mobilnya tiba-tiba ketutup. Ya, Babe nggak marah kok, Neng. Enggak, Babe mau nggak marah. Kalau Babe nggak marah, Babe harus saliman sama Om Surya. Berarti Babe marah sama Om Surya kalau Babe nggak mau saliman. Benar tuh, Bang, kata Kasi. Kalau abang nggak mau salaman, berarti abang marah. Makasih ya, Be. Iya, Neng. Kita pulang, ya. Pulang, pulang, pulang. Saya antar aja, saya antar. Gak perlu. Ntar kalau lu antar, ada masalah lagi. Bang, Pak Surya tuh punya niat baik, Bang. Dia mau nganterin kita. Guanya kagak mau. Kasih belum sehat, biar saya antar. Tuh, bener, Bang. Kasih belum sehat. Kalau dia naik angkot, terpuyang palanya. Kalau gua bilang kagak mau, ya kagak mau. Jalan, jalan. Jalan, jalan. Saya minta maaf ya atas sikap laki saya. Tapi saya makasih banyak banget. Pak Surya udah nawarin naik mobilnya. Ya, gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa. Ya udah kalau gitu saya pamit ya, Pak, ya. Permisi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.